Welcome back to channel Dia Apit. Okay lah korang, depan aku ni ada nasi kenduri kan. Nasi kenduri. Lepas tu perisa baru tilas kan. Ni perisa baru tilas Milo kan, Milo Perf. Okay, so kalau korang tak tahu kan, perisa baru ni kan, dia ada dua perisa guys. Okay, satu yang blender punya, satu yang air punya. So korang ambil yang air punya. Weh, sedap gila siap. Makan nasi kenduri dengan tilas weh. Aku orang pertama gila makan. Jom kita cuba guys, okay? Jangan lupa subscribe YouTube channel ni. Jom kita tengok sedap ke tak sedap. Kalau kita combine dengan nasi kenduri dengan tilas. Jom. Okay guys, kita nak buka mana satu tu. Aku nak buka air dulu guys. Tak sabar gila weh. Nak makan dengan air. Ayak dengan si kenduri guys, si kenduri. Kita minum dulu ayak tilas guys. Boy, Milo guys, ada Milo dekat atas ni guys. Okay, aku rasa dulu untuk korang guys. Perisa baru tilas guys, korang banyak cuba guys. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Korang tak rasa Milo weh. Sebab apa dia sedap guys? Sebab dia dekat atas ni ada serbuk Milo guys. Jadi serbuk Milo bawah tu dia ada the boba, lepas tu dia campur dengan adi punya ni lah. Tapi memang rasa Milo dia tu strong. Aku ingatkan macam rasa dia macam ceroy lah. Tapi tak ceroy. Wih sedap. Kau tengok tu, pekat tak pekat tu Milo dia tu. Pekat kan. Wih sedap, wih sedap, sedap. Sekarang kan musim panas kan. Kena ni ayak ni guys. Wisul mat. Okay, masih kenduri. Pelik-pelik lah Abah Apit sekarang ni kan. Nasi kandak dengan tilai. Nasi kenduri pun kena ada tilai. Haa tu nasi kenduri guys. Okay, nasi kenduri biasa lah guys. Wajib kena ada ayam kan. Kita buka ayam dia. Wisul mat. Gila tel. Okay, ayam dia tabur kat atas ni ya guys. Aku rasa aku tak nak makan kuah, aku nak makan ayam je. Ayam masak merah guys. Oh tu dia ayam masak merah. Oh sur. Okay, kita kat bawah lah. So ni dia punya ni. Dia punya apa guys? Tak tahu. Okay, sayuran dia tu tak nak makan lah sayuran. Cukup guys ni. Ah, nasi ayam dia. Nasi kenduri guys. Okay, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah guys. Okay, sama dengan ayam tilas guys. Alamak, benda ni dia tak ada benda yang boleh lapik dia ke mat? Tak ada benda boleh lapik dia ke guys? Tok-tok depan ni. Pantau guys, okay? Okay, korang jom jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak boleh lagi lah guys. Ayak ni sepak sangat guys. Asyik aku tak nak makan nasi je tak. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Korang patut cuba lah. Memang kena weh. Memang kena gila weh makan dengan tilas dengan nasi kenduri ni kan. Hui sur. Sedap kan? Rupanya aku kena letak kuah sikit sebab kuah dia sedap. Ah, tambah kuah sikit kat situ. Okay, sur. Okay. Hui, rancak. Korang macam mana, okey ke? Ha? Guys, aku lagi sikit lagi je YouTube channel ni. Cukup je 2,000, kita akan bagi giveaway untuk korang. So korang jangan lupa subscribe. Nah, subscribe. Percuma je guys, subscribe. Okay? Bantu lagi channel ni berkembang. Kalau tanpa korang guys, aku takkan buat content lah dekat sini. So kita, aku buat juga konten untuk korang guys. Okay, korang yang sentiasa support aku. Weh, aku sayang gila juga korang.
Okey. Muka korang ada kat sini. Aku dah bagilah korang nasi ni. Nak nasi? Nah. Suap sikit. Ah. Eh, wah. Tak nak? Ha, tu lah korang. Duduk jauh lagi. Okey. Tapi bagi aku kan, aku rasa okey juga guys. Okay, kalau komen aku pasal ayat tilah yang presa baru ni kan. Coco Milo ni kan. Peel Coco Milo Extreme. Peel Mix. Dia ada satu lagi guys. Signature Crunchy tu. Dia Crunchy tu dia bubur Milo juga dekat atas tu. Tapi dia tak tahu, aku tak tahu dia bubur. Benda apa yang... yang crunchy tu aku tak tahu, aku tak tahu guys. Tapi aku tengok macam, aku dengar blended pula kan. Aku kurang sikit yang blended guys. Tapi satu je aku suka yang blended. Dekat Starbucks. Dekat Starbucks punya yang blended guys. Puh, sedap. Tapi tilah aku tak, tilah aku pernah cuba dah guys yang blended dia. Tapi tak berapa nak sur. Okay. Nasi, saya nak komen pasal nasi ni kan. Nasi ni okey. Sedap. Aku tak tahu kan nasi kenduri ni siapa yang bagi. Aku tengok dia ada kat atas meja dapur. So aku cakap eh, why not kan, aku tak buat konten kan. Nasi kenduri dengan tilas kan. Wish meletup siap asis channel kan. So aku beli. Aku pergi beli tilas ni je tadi. Rasa-rasa so okey guys. Fish. Masuk, 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 masuk. Ya kan? Kalau kita pergi rumah kenduri. Mana ada rumah kenduri nak buat Maggi Milo, Mat? Tak ada. Aku combine sendiri je guys. Tapi rasa okey juga. Not bad lah guys. Fish. Memang racak. Okay, so pada korang kan. Aku nak beritahu korang guys, hati-hati guys. Sekarang ni kan zaman musim panas kan. So korang jangan, korang kena banyak apa, minum air ataupun banyak mandi. Kalau korang tak mandi, nanti bahaya guys, nanti susah kan. Sebab sekarang kan mungkin panas kan. Dia panas ni kita cepat jatuh sakit. So kita kena kerap-kerap. Kerap-kerap apa guys? Mandi. Engkau tak mandi, engkau terbusuk. Boroi aku sekarang ni kah. Aku rasa aku dah boroi lah ni. Makan banyak sangat. Okay. Dengar ayat kita dulu. Wih, ya Allah, so sangat. Wih, sedap. Sedap, wih. Siapa cakap tak sedap, wih. Milo tilas ni sedap. Ni mengacau Maya. Nah, hang tu nak masuk YouTube kah hang ni? Ha, inilah sayangku. Okay. Kau ni lah mengacau aku, dia datang. Ha, inilah. Ha, dia pun nak asal kayak tilas kah? Mak. Bukan aku tipu korang, kan? Kucing aku pun serendah dekat ayak tu sedap. Bukan marketing lah kan. Cuma sedap. Ya. Dia mungkin faham bahasa ku ada dekat sedap. Aku pun nak juga. Kau nak juga ke kucing kau ni? Kucing ni buat pelik-pelik betul lah. Okay. Husur. Ya. Ini kacau orang lagi. Hei, hang ni lah. Aku tak tahu guys judul kat ayat tilas ni. Dia nak ayat tilas ni guys. Nampak tak? Sedap dah sedap. Sedap. Ha? Ha, makan ni. Pih. Oh. Pihlah sana. Orang nak buat konten ni. Lagilah ajak. Okay. Aku makan nasi sedap sangat kah? Nanti video jadi panjang. Kucingku pula main kacau aku ni. Okay. Okay guys, selalu orang cakap tak puan.
makan tu kena kongsi kan. So macam aku, aku makan-makan sikit, aku kena bagilah dekat sini kesian tunggu nasi. Okay guys, okay, so tadi black out guys, okay, kucing ku marah aku. So nasi tadi tu aku bagi kat dia separuh guys, okay, kucing biasa kan. Kucing kalau dia tengok kita makan, kalau kita tak bagi dekat dia guys, okay, kita rasa macam kita dia tak sayang haiwan lah guys, okay. So ada yang pilih aku lagi, okay. So memang sedap, eh, not bad, tak serious guys, tak tipu orang, memang sedap gila ayam ni. Okay. Hmm. Eh, lupa tertangkuk weh. Sedap weh. Nak pindah ni korang boleh cuba dekat pilihan berkata-kata korang. Ini adalah perisa baru. Okay. Okay guys, so setakat ni sampai sini je konten aku. Terima kasih korang yang selalu support. Jangan lupa subscribe. Okay, dah cukup dah kan konten kita pada hari ini. Nasi kunduri bersama dengan tilai perisa baru, Coco Cream with Milo. Okay, memang terbaik. Okay, bye. Bye korang. Sorry sebab aku makan tak habis sebab aku masih lagi kat kucing aku. Okay, dah salah guys. Aku jekan pencinta kucing. So, bye-bye.